Bupati Banjar Sultan Haji Hairul Saleh beserta Sekda Banjar, Nasrunsa MP, dan beberapa pejabat SKPD usai melakukan apel kerja gabungan dengan jajaran pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Banjar langsung melakukan sidak ke Pasar Batuah Martapura yang persis terletak di seberang kantor Bupati Banjar. Sidak Bupati Banjar ke lapak pasar ini dalam rangka memberikan pengarahan khususnya bagi para pedagang ikan agar mereka dapat pindah dari tempat yang selama ini mereka tempati ke tempat yang telah disediakan. Bupati Banjar juga meninjau langsung bangunan pasar ikan yang baru selesai dibangun. Selain itu, beliau juga merencanakan akan melakukan perbaikan bangunan pasar ikan Batuah Martapura. Dengan begitu, beliau berharap pasar Batuah Martapura menjadi pasar yang bersih dan nyaman, tidak semrawut, sehingga bertransaksi menjadi lebih nyaman. Januar, Dedi Intan TV melaporkan. Pandi bunga sih, menurutnya.